Kisah rumah tangga antara Rizky Billar dengan Lesti Kejora sampai saat ini masih berlanjut. Kini keberadaan Rizky Billar pun dipertanyakan oleh media maupun publik. Pasalnya hingga kini, suami dari Lesti Kejora itu belum memberikan kejelasan atas laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh dirinya itu. Hal tersebut juga ditambahkan oleh Sandi Arifin, pengacara Lesti Kejora. Sandi Arifin menyebutkan bahwa saat ini dirinya mengalami hal yang serupa. Ia mengaku belum mendengar kabar di mana keberadaan Rizky Billar saat ini. Saya belum mendapat kabar dari Rizky Billar di mana, tapi nanti saya akan coba konfirmasi ke manajemen, jelas Sandi Arifin pada hari Selasa 4 September 2022. Lalu, ketika Lesti Kejora mendapat perawatan di rumah sakit, Rizky Billar heboh dikabarkan datang untuk membesuk. Namun dia tak tampak terlihat warawiri di pintu depan rumah sakit. Tak hanya itu, sosok Rizky Billar pun juga tampak tak terlihat saat kepolisian mengolah TKP di tempat tinggalnya yang mewah itu. Yenny, selaku ketua RT menyebutkan jika suami Lesti Kejora itu di waktu yang bersamaan pergi meninggalkan rumah dan kemudian kepolisian pun datang. Gak ada Rizky Billar, pas kita datang dia keluar naik mobil, tutur Yenny saat ditemui di kediamannya pada hari Senin yang lalu. Sampai saat ini, suami dari Lesti Kejora itu belum buka suara. Ketika dicoba dihubungi pun tak memberi jawaban. Rizky Billar pun juga diketahui tak hadir dalam kegiatan olahraga sepak bola bersama para rekan artis di tempat biasanya mereka bermain. Hingga kini, diketahui hanya kakak dari Rizky Billar yang buka suara, Yudi Revan. Meskipun buka suara, Yudi mengatakan dirinya enggan berkomentar lantaran bukan kapasitasnya. Sejumlah netizen pun terus membombardir media sosial Rizky Billar. Mereka berharap Rizky Billar tidak bersikap pengecut dengan lari dari masalah yang dilakukannya. Sebelumnya, diketahui Lesti Kejora sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Namun, menurut Indra Zulpan, keberadaan Lesti Kejora saat ini masih disembunyikan karena Lesti masih mengalami trauma setelah alami KDRT yang dilakukan oleh Rizky Billar. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya.